Suasana kota tampak sunyi di pagi hari. Para pemilik toko belum mengatur dagangannya. Pasukan Rum belum berbaris sepanjang jalan. Seperti hanya udara pagi yang dingin memberi jalan bagi hangatnya siang hari. Pagi yang tenang dapat membawa kericuhan dan masalah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Menyingkir kau. Mengapa kita sembunyi? Jangan menghalangi. Ayo, Noh, kita harus ke rumah teman ibu. Tolong bukakan. Mariam, ada apa? Keadaan ibu memburuk. Apa yang terjadi, nak? Ibu, batuk darah. Mariam, sudah berapa lama ia batuk darah? Baru saja terjadi hari ini. Kata Sarah badannya sangat panas. Terima kasih Bibi sudah datang. Bagaimana keadaan ibumu? Agak parah. Ia menanyakan Bibi tadi. Lalu aku suruh Mariam, tapi aku tak bisa membangunkannya. Kau boleh pergi, Nuh? Iya. Tadi aku bingung harus berbuat apa. Tindakanmu benar memanggilku. Demamnya tinggi. Kita butuh air, handuk, dan baskom. Mariam, bisa tolong ambilkan? Daud, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Aku akan ke belakang. Ada darah di kain ini. Kenapa? Daud! Daud! Ini untuk menurunkan demamnya. Kita harus mendoakannya, Mariam. Bapa, aku bersyukur karena aku dan Mariam datang ke hadiratmu dalam nama Isa. Aku bersyukur kau mendengar saat kami berseru padamu. Kami membawa Laila terkasih padamu. Kami mohon kepadamu untuk menyembuhkan penyakit dan penderitaannya. Pulihkan kesehatannya, Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengasihinya lebih daripada kami. Dan kami pasrahkan ia kepadamu dalam nama Isa. Amin. Saat aku mendoakan ibu, aku tidak yakin Allah mendengarku. Kenapa? Entahlah. Aku merasa malu. Siapa aku ini hingga memohon pada Allah? Tapi Mariam,
Isa telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan dia telah memberi jalan bagimu menghadap Allah dalam namanya. Tapi aku tidak sebaik bibi atau ibu. Tak ada yang cukup layak untuk datang ke hadirat Allah. Namun dia telah membuka jalan kita lewat pengorbanan Isa. Lihatlah air dalam mangkuk ini. Setetes darah atau kotoran mengotori seluruh baskom. Begitu juga dengan dosa, sayang. Tak peduli seberapa besar atau kecilnya dosa itu. Allah yang Maha Kuasa itu, Maha Suci, Maha Kudus. Dia tak bisa membiarkan dosa apapun. Namun sama seperti hisop ini menjernihkan air, Allah menyucikan kita melalui kematian dan kebangkitan Isa. Meskipun dia suci dan tanpa dosa, Isa membiarkan dirinya menanggung dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Dia mati bagi kita sehingga kita menjadi tahir. Dan dia bangkit dari kematian, menghancurkan belenggu dosa dan kematian kita dan menghapuskan aib kita. Dan Allah memberi damainya bagi kita. Dan kita mendapatkan kedamaian saat kita menerima yang dijanjikannya, Isa Al-Masih, dan pengorbanannya bagi kita. Seperti yang telah kau lakukan, Mariam. Dia mendengarkanmu dan dia mengasihimu. Mariam, bagaimana ibumu? Rivka, semoga kau baik-baik saja. Ya, Moussa. Aku harap kau juga baik. Demamnya sudah menurun, Ayah. Bibi Rivka telah menolongnya. Mengapa wanita ini ada di rumah kita? Bukankah sudah kukatakan, aku tidak ingin ia dan suaminya ada di sini? Tapi Ayah, ia teman ibu. Ia wanita yang baik dan bijaksana. Tetapi jalan hidupnya berbeda. Suaminya adalah pemungut cukai untuk bangsa Rom. Dan dia pengikut Isa, orang Nazaret. Ibu memintaku menemuinya, Ayah. Ya. Ada masalah apa? Dua orang prajurit diserang tadi malam. Kami menduga salah seorang di rumah ini terlibat. Rumah ini? Tidak mungkin. Kami orang baik-baik. Kami patuh pada hukum. Kau melindungi penjahat. Minggir! Tidak ada penjahat di sini. Oh. Geledah rumah ini! Kalian buang waktu saja. Hanya ada para wanita di dalam. Aku di rumah semalaman. Putraku dan menantu lelakiku. Cari di dalam! Sedang menggembala di padang. Jangan! Istriku sedang sakit parah. Sudah. Kita akan kembali nanti. Anakku, apalagi yang dilakukannya? Tidak apa-apa, Bu. Mereka sudah pergi. Aku mendoakannya
Aku berdoa untuknya. Aku juga mencemaskannya. Ia keras kepala dan bertekad kuat. Tapi ibu sedang sakit. Seharusnya ia bertanggung jawab pada keluarga. Melayani keluarga. Ia malah membuat kita dalam bahaya. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana Allah bisa mengasihi orang yang mengabaikan hal-hal yang penting? Isa membuat perumpamaan tentang pemuda yang mementingkan diri, yang hanya memikirkan dirinya. Seorang pemuda ingin menerima warisannya lebih dulu. Ayahnya tidak senang akan hal itu, tapi ia memberikannya. Lalu, pergilah pemuda itu mencari peruntungan di negeri asing. Namun, tidak lama setelah pemuda itu hidup boros karena mencari kesenangan dengan cara hidup berfoya-foya, ia kehabisan uang dan tak punya teman, lalu kelaparan. Apa yang dia lakukan? Dia mengingat ayahnya. Ia mengenang kemurahannya dan kebaikan ayahnya. Bahkan para hamba di rumah ayahnya diperlakukan dengan baik dan cukup makan. Ia memutuskan untuk pulang dan berkata kepada ayahnya, "Aku telah berdosa terhadap Allah dan juga terhadap ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah. Terimalah aku sebagai seorang upahan saja, ayah. Namun meskipun si anak masih jauh, ayahnya itu berlari menemuinya. Ia memeluknya dan menciumnya. Dan berkata pada pelayannya, 'Cepatlah, ambil pakaian yang terbaik, lalu pakaikan padanya. Masukkan cincin pada jarinya dan pakaikan ia kasut. Lalu ambillah anak lembu yang gemuk dan sembelihlah. Marilah kita bersukaria. Karena anakku ini, dia sudah mati, tapi sekarang hidup kembali. Dia telah hilang, tapi sekarang aku mendapatnya kembali.'" Ayahnya menerimanya? Oh, ia menanti kedatangannya kembali. Apa menurut Bibi, Allah sedang menunggu Daud? Ya, sayang. Bahkan berlari menghampirinya. Aku ragu apa seorang ayah mau menyambut anaknya seperti itu. Bila seorang anak telah melakukan kesalahan. Anaknya berbuat dosa. Dan ayahnya mengampuni. Dan menurutku, sang anak butuh keberanian memutuskan untuk pulang dan harus menghadapi ayahnya. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak suamiku akan mencariku. Ini hari yang melelahkan bagimu. Ini waktu yang sulit bagimu dan juga keluargamu. Tetapi aku merasakan di saat tersulit sekalipun, kita menaruh harapan pada Allah dan firman-Nya. Mariam, ini untukmu. Nabi Yesaya menggambarkan tentang harapan ini dengan berkata bahwa jika Allah datang, bahkan gurun pasir pun bersuka cita. Panggillah aku lagi jika ibumu memerlukanku. Pasti. Terima kasih untuk segalanya. Baik, Mariam. Thank you.
karakter siapa yang paling memiliki persamaan dengan saudara? Mengapa? Mengapa orang bertanya-tanya apakah Allah sungguh mendengarkan doanya? Menurut Mariam, baik Rivka maupun Laila adalah wanita yang baik. Bagaimana menurut saudara? Apakah yang harus kita lakukan agar doa-doa kita didengar oleh Allah? Melalui kisah anak yang hilang, bagaimana kita menyikapinya?